Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati, jajaran komisaris dan direksi PT Trimegah Bangun Persada TBK, Presiden Direktur dan CEO Harita Group, Direksi PT Bursa Efek Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir secara langsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia maupun yang menyaksikan secara virtual. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT Trimegah Bangun Persada TBK. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita simak sambutan Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Kepada Bapak I. Gede Nyoman Yetna, kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Tentu kita sampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dengan nikmat sehat. Untuk acara atau seremoni yang kita tunggu-tunggu Bapak dan Ibu sekalian, pencatatan perdana saham di Main Hall kita. Boleh saya sapa dulu Board of Commissioner and Board of Director PT Trimegah Bangun Persada TBK. Tentu saya minta maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada Pak Komut, Pak Donald J. Hermanus, dan CEO Pak Roy juga sudah hadir di sini. Teman-teman penjamin pelaksana emisi efek, teman-teman penjamin emisi efek, dan profesi penunjang pasar modal, dan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tentu kami menjadi saksi bagaimana Trimegah Bangun Persada TBK memulai untuk proses IPO-nya. Jadi dengan endurance yang sudah dimiliki, kemudian bagaimana perseroan dapat mengatasi segala atau hal-hal yang menjadi requirement dari proses IPO sehingga bisa duduk. Dan kita menyaksikan teman-teman sekalian untuk menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu kami atas nama Bursa Efek Indonesia menyampaikan selamat atas pencatatan perdana saham perseroan yang akan resmi menjadi perusahaan tercatat. Nah ini perlu dicatat nih, di tahun 2023 ini Bapak dan Ibu menjadi perusahaan tercatat ke-31, menggenapkan total perusahaan tercatat menjadi 856. Boleh kita berikan aplaus buat perseroan. Bapak dan Ibu sekalian, sejak hari ini efek perseroan resmi tercatat di bursa dan ada engagement dengan publik. Untuk itu tidak bosan-bosan kami mengingatkan sebagai regulator, transparansi, akuntabilitas adalah sebuah keharusan. Lebih profesional lagi. Kemudian yang kedua, penuhi ekspektasi dari investor. Bapak dan Ibu sudah memiliki public investor saat ini. Bagaimana ekspektasi itu diperoleh dengan memperhatikan apa yang mereka inginkan. Yang pertama performance. Bottom line saya lihat sudah relatif positif, tetap dipertahankan. Kemudian kedua, bagaimana memanage likuiditas. Kami juga sudah melihat arah atau effort dari perseroan. Dan yang ketiga yang penting juga adalah bagaimana perhatian perseroan terhadap environmental and social. Karena perseroan akan syarat dengan bagaimana investor melihat pengelolaan lingkungan ya sebagai mining company. Kemudian bagaimana kontribusi perseroan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Tentu yang berikutnya yang penting menjadi ekspektasi investor adalah bagaimana perseroan adaptif terhadap perkembangan yang ada. Dunia bergerak dinamis. Dan keempat, yang paling penting adalah perhatikan perlindungan terhadap investor. Kami dari Bursa Efek Indonesia dan tentu Otoritas Jasa Keuangan akan selalu mensupport perseroan yang sudah besar menjadi lebih besar lagi. Sehingga akhirnya dapat memberikan kontribusi bukan hanya kepada pemegang saham, tapi
untuk perekonomian nasional kita. Dan yang terpenting, tercatatnya perseroan di bursa akan meng-encourage perusahaan-perusahaan lain di seluruh tanah air untuk mengutilisasi eksistensi dari pasar modal kita. Maju terus PT Trimegah Bangun Persada Tbk, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak Igede Nyoman Yetna. Selanjutnya, sambutan Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Kepada Bapak Roy Ahman Arfandi, kami silakan. Yang saya hormati, Direktur Bursa Efek Indonesia, Bapak Igede Nyoman Yetna berserta jajarannya, yang saya hormati juga Chairman dari Grup Harita, Pak Gunawan Lim, dan seluruh rekan-rekan semua dari Grup Harita, jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen dari PT Trimegah Bangun Persada Tbk, para penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi, serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang saya hormati, para undangan, Bapak Ibu investor yang kami hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyatakan puji syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang sangat berbahagia pada hari ini, Rabu tanggal 12 April 2023, di mana kita dapat berkumpul untuk menyaksikan pencatatan dan perdagangan saham perdana dari PT Trimegah Bangun Persada Tbk dengan kode saham NCKL. Merupakan perjalanan panjang bagi kami untuk bisa mencapai suatu milestone yang sangat penting dalam sejarah korporasi perseroan, yaitu menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia mulai hari ini. Para pendiri kami telah memulai usaha pertambangan nikel sejak lebih dari 15 tahun yang lalu di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dan hingga hari ini telah banyak pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh perseroan, dan yang paling utama adalah menjadi pure nickel player terbesar di Indonesia yang tidak hanya fokus pada usaha pertambangan atau upstream bisnis, namun juga mampu memberikan nilai tambah produk turunan biji nikel dengan pemrosesan lanjutan seperti dengan teknologi RKEF maupun HPAL yang menjadi midstream dan downstream dari bisnis nikel. Hal ini juga mampu menghasilkan bahan baku utama untuk produk baterai mobil listrik guna mendukung inisiatif transisi energi bersih yang dicanangkan oleh pemerintah negara kita yang kita cinta ini. Penciptaan nilai tambah komoditas nikel yang salah satunya diperoleh melalui proses produksi HPAL telah memberikan daya saing yang sangat kompetitif bagi Indonesia, di mana nilai ekspor tidak hanya terpaku pada harga komoditas tambang dari biji nikel atau nikel ore. Persoalan saat ini telah menjadi mitra pemerintah Indonesia dengan mengoperasikan fasilitas produksi bahan baku baterai mobil listrik berupa MHP atau dikenal dengan Mixed Hydroxide Precipitate dan nikel sulfat dengan kapasitas terpasang mencapai 55 ribu ton per tahunnya. Hilirisasi nikel tersebut rencananya juga akan diintegrasikan secara vertikal dengan membangun kawasan industri di Pulau Obi yang merupakan proyek strategis nasional sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 di mana perseroan ditunjuk sebagai pemprakarsa dan pelaksana kawasan industri Pulau Obi. Ekspansi bisnis perseroan terbentang panjang dengan perkembangan teknologi pengolahan nikel menjadi barang akhir yang tidak terbatas pada pembuatan baterai listrik saja, namun juga mengarah kepada perkembangan industri dan pabrikasi metalurgi. Dalam menjalankan operasi penambangan, proses pengolahan dan pemurnian nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk selalu mengedepankan pengolahan lingkungan yang berkelanjutan yang selama ini telah berjalan dengan baik lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Berbagai aspek ESG dari bisnis upstream maupun downstream nikel telah menjadi fokus utama perseroan demi keberlanjutan bisnis nikel di masa akan datang. Hal inilah yang senantiasa menjadi inspirasi perseroan untuk dapat memberikan kontribusi positif secara nyata juga bagi pembangunan nasional dan perekonomian Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Dalam kesempatan berharga ini, izinkan saya menyampaikan juga banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, segenap investor publik yang telah menaruh kepercayaan kepada perseroan dengan memberikan kesempatan dan ekosistem yang positif kepada perseroan untuk terus bertumbuh secara berkesinambungan melalui jalur pasar modal. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada manajemen, direksi dan komisaris, seluruh karyawan PT Trimegah Bangun Persada Tbk, segenap tim kerja internal perseroan dengan bantuan dari penjamin pelaksana emisi efek, penjamin emisi efek serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal lainnya yang telah mendukung pelaksanaan penawaran umum perdana saham atau IPO PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Akhir kata, kami mohon doa restu dari seluruh stakeholder PT Trimegah Bangun Persada Tbk senantiasa layak investasi dan menjadi kontributor terhadap kemajuan ekonomi dan pasar modal Indonesia. Dari OBI untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Roy Arman Arfandi. Kami mohon Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Bapak, Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh Presiden Direktur dan CEO Harita Group, Bapak Lim Gunawan Haryanto. Untuk itu kami undang Bapak Ibu VIP yang duduk pada barisan paling depan untuk naik ke atas panggung. Sebagai informasi, PT Trimegah Bangun Persada Tbk bergerak dalam bidang usaha pertambangan biji nikel, masuk dalam sektor basic materials dan subsektor basic materials. PT Trimegah Bangun Persada Tbk merupakan perusahaan ke-31 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT Trimegah Bangun Persada Tbk dicatatkan dengan kode saham NCKL. Harga perdana saham Rp1.250 per saham. Satu menit 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Satu menit 9 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari ini dalam rangka pencatatan perdana saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Beberapa saat lagi menuju pukul 9 tepat dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke 10. Tiga puluh detik lagi. Dua puluh detik lagi. Bapak, Ibu hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama dari hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor.
Transaksi telah terjadi pada posisi harga Rp1.250. Total frekuensi sampai dengan saat ini adalah sebanyak 1.600 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 830 ribu lot untuk total nilai transaksi sebesar Rp131 miliar. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6.800 atau mengalami kenaikan sebesar 0.11% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Trimegah Bangun Persada TBK masuk dalam sektor basic materials. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 1.160 atau mengalami perubahan sebesar 0.16% dari indeks penutupan hari kemarin. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cenderamata antara PT Bursa Efek Indonesia dengan PT Trimegah Bangun Persada TBK. Kami silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk maju ke depan untuk melakukan prosesi penyerahan sertifikat dan pertukaran cenderamata. Penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Trimegah Bangun Persada TBK. Penyerahan cenderamata dari PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Trimegah Bangun Persada TBK. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari PT Trimegah Bangun Persada TBK kepada PT Bursa Efek Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami silakan untuk mengabadikan foto bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sesi foto di area big screen. Untuk itu kami silakan kepada perwakilan dari PT Trimegah Bangun Persada TBK dan Direktur PT Bursa Efek Indonesia untuk mengambil posisi di area big screen. Transaksi telah terjadi pada posisi harga Rp1.260.
hadirin yang kami hormati. Demikianlah telah kita ikuti bersama acara pencatatan perdana saham PT Trimega Bangun Persada Tbk. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia.